Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa adanya peningkatan siswa untuk tingkat SMP di Kabupaten Mukomuko. Dari data tahun ajaran 2020-2021, jumlah siswa SMP di Kabupaten Mukomuko berjumlah 3.151 dan meningkat menjadi 7.219 siswa pada tahun ajaran 2021-2022. Namun, untuk siswa tingkat SD justru mengalami penurunan. Bila tahun lalu jumlah siswa tingkat SD sebanyak 20.695, kini menurun menjadi 20.484 siswa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Jumanto, jumlah siswa masuk sekolah swasta lebih banyak dibandingkan jumlah siswa masuk sekolah negeri. Namun, untuk angka perselisihan tersebut masih terbilang normal. M. Noval Setia Nurali, TV Desa, melaporkan.